Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bikin tahu gulung siwi. Aku pakai siwi yang kecil aja, karena cuma masak sedikit, jadinya aku nggak mau beli yang besar. Terus bahan-bahannya ada Royco ayam, ada saus tiram. Saus tiramnya beda-beda ya mereknya. Terus ada kecap asin dan tepung jagung. Oke, teman-teman, ini tahunya pakai tahu yang khusus goreng ya, yang cin, yang keras itu. Terus ini siwinya udah aku buka sekarang. Simak videonya. Oke, teman-teman, ini sekarang udah aku keluarkan dari kotaknya. Aku sedikit keringkan pakai tisu dapur dulu. Tapi pelan-pelan ya, kalau tahu itu sensitif seperti hati aku. Ahai. Jadi dua lah, ini dipotong sesuai selera ya. Ini aku kira-kira aja seperti ini. Aku coba potong jadi dua biar ini ambil gunting dapurnya dulu. Ini siwinya. Gulung seperti ini ya teman-teman. Habis itu nanti digoreng, potong sesuai selera. Kalau beli yang besar itu sebenarnya sih lebih gampang ya. Ini bisa dibungkus. Aku jadiin seperti ini tuh tahunya. Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Malah jembalik. Sampai habis seperti ini. Oke, teman-teman, ini tahunya kurang lebih seperti ini. Ini udah aku gulung dan aku udah siapkan tepungnya. Terus aku mau goreng di minyak yang panas dulu, tapi minyaknya sedikit ya, tidak banyak. Nah, ini udah mulai goreng ya, teman-teman. Ini aku goreng dulu, terus nanti tinggal bikin cap-capnya atau sausnya. Goreng sampai berubah warna kecoklatan ya. Tara, kurang lebih seperti ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.